Halo guys, jumpa lagi di RMC, Referensi Memasak. Kali ini saya akan mengolah ayam goreng Kentucky menjadi brown chicken atau abon ayam. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya Anda yang masih belum subscribe, silakan subscribe dulu dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan video terupdate dari RMC. Oke guys, jadi ini adalah bahannya ayam goreng Kentucky. Ini akan saya pisah dari tulangnya. Jadi bahannya adalah ayam Kentucky yang sudah digoreng dan sisa tidak dimakan guys. Jadi eman kalau dibuang guys. Jika dibiarkan seperti ini bakal busuk guys. Jadi akan saya olah menjadi abon ayam. Jadi kalau misalkan sudah jadi abon bisa bertahan hingga 1 minggu atau sebulan guys. Ini adalah bahannya, ini adalah alatnya, blender guys. Jadi ini setelah nanti dipisah dari tulangnya, nanti akan di blender hingga halus. Ini dalam proses pemisahan guys dari tulang sama dagingnya. Oke guys, kita tunggu hingga selesai. Oke, ini sudah selesai guys. Ayo kita blender. Ini kan sudah terpisah dari tulangnya guys. Oke, kita mulai blender guys. Masukkan ayamnya, masukkan semua gak apa-apa guys, soalnya cuma sedikit guys. Tutup, kita pencet, kita blender hingga halus guys. Sudah selesai guys, sudah halus guys. Kita tuang guys ke dalam piring, tuang semuanya guys. Ini adalah cara saya mengolah ayam yang tidak dimakan menjadi abon ayam. Jadi ini tinggal disangrai guys. Oke guys, kita sangrai guys hingga agak kering, hingga keluar minyaknya, hingga kuning kecoklatan. Jadi seperti ini guys cara membuat abon ayam. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari RMC. Oke, terima kasih telah menonton. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.